Sekumpulan remas atau remaja masjid membagikan masker kepada pengguna jalan. Kegiatan itu dilakukan pemuda remas Jami Al-Ikhlasiyah, Jalan Stasiun Dusun 1, Desa Lalang, Kabupaten Deli Serdang. Pembagian masker tersebut diwarnai kericuhan pada Minggu 21 Maret 2021. Diduga oknum kepala dusun atau kadus yang berinisial ZA mendatangi kegiatan tersebut. Oknum kadus diduga keberatan dengan kegiatan yang dilakukan sejumlah remas. Oknum kadus berang saat mendatangi remas itu dan terjadi percekcokan antara remas dengan oknum kadus. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bunyikan loncengnya untuk mengetahui video terbaru kami.